looking for the one. I even checked in New York City. I didn't have no luck. So I'm going to SC, where all you pretty girls are hiding. I got my old school Chevy in my Labrador at the down of the liquor store, begging. Halo pemirsa Gajayana TV, berjumpa lagi dalam acara Infocus Informasi Khusus. Kali ini Infocus akan mengulik tentang lomba menggambar yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Untuk meningkatkan kecintaan anak-anak sejak dini terhadap benda cagar budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang menggelar lomba menggambar dalam rangka Bulan Kunjungan Museum. Acara ini digelar selama 2 hari dari tanggal 21 sampai 22 Agustus 2019 yang bertempat di halaman Museum Empu Purwa. Acara ini diikuti oleh ratusan peserta dari tingkat SD dan SMP sekota Malang. Objek lukisan yang diambil tak jauh-jauh dari peninggalan bersejarah berupa artefak koleksi museum, mulai dari arca Kendedes hingga Joko Dolo. Sebelum memulai menggambar, para siswa ini diajak untuk mengamati objek yang ada di museum dan juga bisa mengambil foto yang nantinya akan dijadikan contoh sebagai bahan menggambar. Lomba menggambar ini dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mengundang para pelajar untuk dapat mempelajari dan mencintai sejarah. California, you're my last hope. You give me someone I can take home and I don't know how much longer that I can wait. So make a fast food fries, big brown eyes and sweet like lemonade. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Marilah pertama-tama kita semua yang ada di sini bersyukur. Gak putus-putus kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Bahwasanya pagi hari ini, hari Rebo tanggal 21 bulan Agustus 2019, kita akan bertarung di sini ya, lomba gambar. Gambar yang ada di museum, di sekitar museum. Pak juri ini boleh ngerpek enggak ya? Boleh ngerpek? Boleh, boleh. Ya, jadi yang sudah punya gambar bersyukur ya, ya. Ya, adik-adik harus semangat, harus sportif, enggak boleh ngantuk. Nanti berdoa dulu ya. Sebelum adik-adik melaksanakan lomba gambar ya, nanti ada doa bersama ya. Nah, untuk persyaratan-persyaratan sudah kami kirimkan semua di sekolah masing-masing ya. Jadi semua sudah tahu, mulai A sampai dengan Z ya. Ini jumlah peserta berapa ya? Jumlah peserta kurang lebih berapa, panitia? Hah? 105. Jadi jumlah yang ikut lomba gambar 105. Di sini nanti memperebutkan juara 1, 2, 3 dan apa Pak juri? Harapan 1, 2, 3. Hadiahnya sudah tahu semua ya? Sudah ya? Ya. Nah, pagi hari ini pimpinan kami Ibu Ida Ayu Made Wahyuni seharusnya kepingin membuka acara di pagi hari ini, tapi beliau ada tugas mengantar paskibra ke Bali. Beliau menyampaikan salam kepada adik-adik semua, kepada yang ada di sini semua, supaya semangat semua. Nah, waktu lomba kita mulai nanti, waktu yang dimulai sebenarnya jam 9, nanti jam berapa sampai dengan jam 12 ya. Cukup lama waktunya. Adik-adik harus konsen, adik-adik gambar yang bagus, yang indah, yang menarik ya. Ya, waktunya panjang sekali. Saya nggak panjang lebar,
di sini mari kita semua sportif, saling menghargai ya. Ya, begitu saja kurang lebih dari saya. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak juri, disilahkan ya. Saya mohon maaf semuanya kalau ada kata-kata yang kurang dari saya, karena saya hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan hanyalah milik dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Rahayu. Dalam waktu sekarang ini, lomba resmi dimulai. Cause I'm a billionaire if you count every sunrise. We can buy your side and every good night. If all you had was the way that I love you, you'd have more honey than the honeybees in June. I'd keep you laughing, keep you smiling, keep your dreams true. Long as I have you, nothing we can't do. Fly me back to the moon where you took me, the very first time that you kissed me, in the sweet starlight of your endless eyes. When you lit this fire, Kepala Seksi Sejarah Nilai Tradisi dan Permuseuman Disput Park Kota Malang, Wiwik Rohati Rodiah mengatakan, dengan berkeliling melihat-lihat benda bersejarah, anak-anak punya referensi saat berkarya. Tidak hanya menggali ide, mereka juga diajak mencintai sejarah, khususnya sejarah Kota Malang. Untuk penilaian yang diambil dalam lomba menggambar ini ada tiga, yaitu kreativitas, kebersihan, sampai detail menggambar pun juga dinilai. Dengan diadakannya event ini, diharapkan bisa tertanam di benak para pelajar untuk bisa mengenal berbagai macam koleksi museum, sehingga bisa menumbuhkan kecintaan terhadap museum ini. Feels like we're sitting on top of a gold mine.
Sukirman, Bapak Yusuf Yasman, lalu ada Bapak Sudibyo, lalu ada Bapak Alvan dan juga Bapak Effendi ya. Jadi semuanya juri. Wow, ini jurinya dari mana aja, boleh wawancara gak sih Bu? Ini Bu, saya boleh ya. Pak boleh loh Pak ya. Oke, ini dengan Bapak siapa? Sukirman. Pak Sukirman. Mas Sukirman panggilan aja. Ini bukan yang mengendarai kuda Bapak. Bukan ya. Oke, menurut Bapak bagaimana dari acara hari ini dan keinginannya apa nih di acara pada pagi hari ini? Ya, ini dengan 105 peserta cukup meriah saya pikir. Ya, semangat biar anak-anak yang semangat. Terus ya supaya lebih mengenal juga tentang museum dan isinya. Dan museum itu kan bagian pada sejarah perjalanan suatu bangsa yang besar. Ya, di mana supaya anak mengenal bahwa kita menghargai suatu sejarah dan bentuk dari peninggalan artefak-artefak. Dan ini kita Indonesia Nusantara ini dengan nilai-nilai museum ini itu tidak dimiliki seperti negara-negara besar yang lainnya. Tapi Indonesia ini ya kita harus hargain dan harus mengerti tentang. Makasih ya Pak Kirman ya, jadi harapannya harus mengerti, jadi menghargai, jadi apa sih orang tuh kadang kalau ke museum, apa sih ke museum baru cuma patung-patung aja. Nah, tapi ternyata patung itu banyak sejarah, kalau nggak ada patung itu nggak ada kita gitu Pak ya. Oke, ini udah mau lari aja. Oke, ini dengan Bapak siapa ini? Bapak Alvan. Nah, Bapak Alvan, bagaimana tanggapannya untuk acara hari ini dan harapannya untuk peserta bagaimana ini? Bagus, cukup meriah. Ya, semoga adik-adik kita ini bisa menjadi generasi penerus kita, ya khususnya di bidang kesenian. Siapa ya bidang kesenian khususnya ya, jadi udah sejarah dihargai, mengerti, lalu juga makin cinta dan timbul banyak seniman-seniman. Oke, kalau Bu Wiwi sendiri ini Bu, nanti harapannya ini nanti pesertanya juga guru-gurunya dan juga dari acara ini apa Bu nih keinginannya Bu, harapannya? Kalau dari saya, harapan saya ke depan semoga adik-adik selalu mengingat sejarah peninggalan bangsa ya. Karena cikal bakal kerajaan memang ternyata dari Jawa, begitu ya. Museum kita, Museum Mpu Purwa ini, nama Mpu Purwa ini adalah ayah dari Ken Dedes. Yang mana Ken Dedes adalah yang melahirkan raja-raja di tanah Jawa, cikal bakal. Jadi jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya adik-adik ya. Dan kami harapkan datanglah ke museum, karena dengan adik-adik datang ke museum, adik-adik tidak akan melupakan sejarah di Kota Malang mulai zaman Kanjuruhan, Kediri, Singosari sampai Majapahit ya, begitu. Dari saya begitu, saya mengharapkan adik-adik sebagai penerus bangsa tetap semangat-semangat dan semangat. Terima kasih Mbak Rere. Terima kasih Ibu. Oke, pasti harapannya juga sama ya untuk semuanya ini. Dan jangan lupa ya, jalan-jalan lagi ke museum. Museum di Malang juga banyak banget Bu ya, sejarah mulai ya, terutama jangan lupa berkunjung ke Museum Mpu Purwa. If I had it my way, I would take you down. If I had it my way, I would turn you out. And if my body had a say, I would come again. Scared of what I might say, 'cause I'm at the edge. And our eyes are crossed and paths across the room. There's only one thing left for us to do. You can touch me with slow hands. Speed it up, baby, make me sweat. Dreamland. Take me there, 'cause I want your sex. If my body had a say, I wouldn't turn away. Touch, make love, taste you. If my body told the truth, baby, I would do just what I want to. If I had it my way, I would take the lead. And if I had it my way, I would take you deep. If my body had a say, I'd get it off my chest. Show you all the
dress, and our eyes are crossing paths across the room. There's only one thing left for us to do. Open to whatever you find. Then there's me, hopelessly trying to find a way of hearing through.
kegiatan lomba menggambar tingkat sekolah dasar Sekota Malang. Dalam rangka ini bulan kunjungan museum. Sebentar lagi kita akan merayakan HUT Museum. Jadi ini bulan kunjungan museum dengan tema Ayo Datang ke Museum. Jadi ini dananya dari dana alokasi pusat dari kementerian. Nah, kegiatan ini agar para siswa tidak melupakan tentang sejarah museum, utamanya benda-benda yang ada di museum peninggalan kerajaan-kerajaan, biar mereka semua tahu dan cinta dengan sejarah, karena Malang sekarang sudah menjadi kota heritage, begitu Pak. Pesertanya 100 lebih ini tadi, ya kurang lebih 100 lebih sudah, yang tingkat SD. Ya, temanya museum di hatiku. Ya, memang sengaja kita tempatkan di depan museum, di halaman museum, agar sekolah-sekolah berkunjung, datang ke museum. Sesuai dengan tadi itu kita mengajak, ayo datang ke museum, begitu. Jadi ini yang digambar memang khusus ya, gambar-gambar peninggalan sejarah yang ada di museum, di sekeliling museum, di seputar museum ini, begitu. Harapan ke depan tetap semoga anak-anak ini kelak menjadi apa ya, menjadi yang terbaik, karena sejarah itu penting. Sejarah tidak bisa dilupakan ya. Ada istilah dulu ya, jas merah. Semoga melekat di hati mereka semua dan mereka tetap semangat dengan jiwa kepahlawanan. I'ma be a bad one. Yeah. I'm AI with the designs, durag. Bounce back, game good while we talking practice. Yeah, yeah, yeah. Pull up score when I want to. Best thing that's a heaven. Yeah. They be tryna count me out though. Yeah. I'm just counting blessings. A real woman by the paper. Niggas don't know where I came from. Why I really, really came up. You never could say I'm lacking. All the shit I've been through only made me more of an assassin. I kill 'em, I kill 'em, I kill 'em with compassion. And baby, if they askin', tell 'em, tell 'em, tell 'em, tell 'em. I go, I go, I go, I go. Salam museum di hatiku. Salam budaya Nusantara. Salam satu jiwa Arema. Oke, tepuk tangan dulu semua. Adik-adik yang saya cintai, ibu bapak guru yang juga mendampingi murid-muridnya pada pagi hari ini, dewan juri yang terhormat, baru satu, jurinya semua ada lima, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Rahayu. Alhamdulillah
di pagi hari yang cerah ini kita semua berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan lomba apa, Nana? Lukis. Lomba apa? Lomba? Menggambar. Ya. Sudah lukis ya, alat-alatnya sudah ditandatangani semua. Coba lihat di belakang kertas dan di stempel. Karena sebagus apapun gambar kalian, kalau nggak ada stempel panitia nggak bisa, nggak dinilai nanti ya. Jangan lupa nama, alamat sekolah, kelas, ya. Adik-adik, waktu kalian untuk berlomba 3 jam. Jam 9 sampai dengan jam berapa? 12. Ya. Tadi kalian sudah masuk melihat objek ya, yang mau digambar di museum atau di sekitar museum sini, Ibu Purwa ya. Koleksi museum ya. Ya. Jadi nanti yang digambar ya itu koleksi museum. Dan di warnai yang bagus. Adik-adik jangan tegang, biasa aja ya. Nanti pasti ada pemenangnya, juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, juara harapan 2, juara harapan 3. Nanti adik-adik akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa adik-adik? Uang tunai. Sama apa lagi? Tropi. Ya. Nah, di sini Bu Wi nggak lama-lama ya, karena waktunya sudah mepet. Saya mengucapkan selamat berkarya, selamat beradu, berlomba. Ya, jangan lupa baca doa sebelum memulai acara menggambar ya. Dari saya kurang lebihnya begitu. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik semuanya ya. Amin kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan Rahayu. Salam museum di hatiku. Salam budaya Nusantara. Salam satu jiwa. Arema. Ya, tepuk tangan semua. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Mbak Ibu. Terima kasih. Masih semangat ya semuanya ya. Sebelum saya mulai acara ini, belum ya? Belum. Sudah tahun dulu tanda tulisnya. Oke, saya mau nulis semangat pagi. Semangat pagi. 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 Salam budaya Nusantara. Lomba menggambar koleksi Mpu Purwa resmi dimulai. Tepuk tangan dulu semuanya. Bagi semangat ya, kita masih punya waktu 3 jam. Mangga silakan. Ayo. Kita masih punya waktu 3 jam ya, jadi boleh bebas. Sekarang mau apa? Tenang aja ya. Yang penting semangat dan terus berkarya. Crazy, crazy, live for the challenge.
like quicksand. You don't have to worry, reach for my hand. Yeah, I know you're gonna be okay. You're gonna be okay. And even if you're scared, you're stronger than you know. If you're lost, I will light your blinding car. Then all the stars are hiding. That's when something wild calls you home. Up and down on an SB.
kitanya untuk menggambar ini? Persiapannya kayak gimana nih sebelum menggambar ini? Sebenarnya apa sih? Enggak tahu. Baby tree. Kok enggak tahu? Gambar apa nih? Gorong. Kendede sama Kenarok. Kendede sama Kenarok ya. Udah enggak ada perasaan apa-apa yang mau disampaikan? Seneng, seneng gitu aja. Oh,
Nah pemirsa, itu tadi adalah acara Lomba Menggambar yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Saksikan terus Infokus hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Start. I've been watching news and seeing all this hate. And tell me, is it wrong to want a little change? Hands, love, we can take.